Oh, ini jadi sekolah baru aku. Kok sepi banget sih? Gak ada murid lain apa? Wih, ada murid baru. Halo, kamu murid baru juga ya? Iya, aku baru pindahan kemarin sih, belum terlalu lama juga. Oh, kamu tadi sekolah dari mana? Pokoknya jauh di sana. Oh, jauh. Oke lah. Ini cuman kita berdua doang apa muridnya? Murid yang lain suka bolos gitu, nggak tahu kemana. Oh, suka bolos ya? Aku kira ini sekolah yang baik-baik. Aku yang paling rajin di sini. Iya, mantap. Yeah. Kamu mau ikut cari yang lain? Ayo coba yuk kita cari yang lain yuk. Masa kita cuma berdua? Sepi banget rasanya ya. Di atas ada yang lain gak ya? I don't know. Yeah, coba kita di cari dulu ya. Di atas tuh kayak tempat, apa sih nih? Panggung gitu buat kayak ada panggung gitu ya. Aula-aula gitu ya. Terus di sini juga ada kantin gitu buat masak-masak. Wih. Oh, berarti kita makan di sini ya. Yoi. Ya ada kitchennya juga dong. Ya ada roti. Mana tuh? Oh, kita bisa ambil ikan juga toh. Yoi. Okay. Oh ya, di sini juga bisa kayak nginep gitu. Oh, di sini ada tempat penginapan juga. Keren juga sekolah ini. Ini ada kamar ceweknya, terus di sebelah ada kamar cowoknya. Jadi, kalau mau masuk ke kamar cowok harus ngelewatin kamar cewek dulu. Oh, kayak gitu. Agak aneh ya. Oke. Okay. Ada gaming roomnya juga ya? Kemana mereka? Mana mereka ya? Jadi kalau salah aku di luar sekolah aku lihat ada gedung lain gak sih? Kita iya, mau coba cari situ kan? Iya, itu sekolah barunya. Oh, ayo. Itu sekolah baru. Oh, di sini ada perpustakaan gitu. Oh, ada komputernya juga ya? Apa? Kenapa? Ada suara. Bukan. Oh, ini. Oh, iya. Ini. Oh, my God. Suara pintu. Iya, aku kira suara apa, Cus, sumpah. Kira suara monster, oh, iya loh. Di sini juga ada kayak taman gitu. Ada pasir-pasir gitu ya. Wih, ada kuki nih. Sini ada lapangan. Oh, ada lapangan juga ya. Ada tempat penonton juga sana. Yoi. Kita mau ke sekolah yang baru itu. Yuk kita coba ke situ yuk. Soalnya ini sepi banget nih, gak ada orang lain apa? Iya makanya. Sekolah segede gini cuman. Iya, cuma ada 2 orang. Mereka dikit doang. Sini juga kayak ada perumahan gitu, tapi belum pada jadi gitu. Oh, ada perumahan gitu. Keren juga. Jauh banget. Nyolong sepeda. Ayo, nyolong sepeda. Sepeda siapa ya? Kabur. Oh, jadi ini bangunan barunya. Yoi. Wih, keren ya. Ada suara gitu, guys. Ada suara di bawah. By the way, tidur lama banget ke toiletnya. Bujon, tengah apain dia, Bujon? Woi, do! Udah, ke bawah dulu. Wait. Kita ke atas yuk. Ayo, ke atas. Lah. Halo. Lu ngapain lu? Hah? Lu ngapain? Aku lagi ini, lagi muter-muter daerah sini. Ah, lu siapa? Lu kok berani-beraninya deketin ini adik gua? Hah? Lah, ini ternyata adekmu. Bejot, lu ngapain deket-deket dia? Hah? Aku kira tadi aku lagi nyari murid baru. Apa lu mau gua peletek, hah? Maaf, Kak. Jangan. Tadi aku enggak tahu sama sekali. Anda mau dipeletek juga, hah? Mau bernasib sama, hah? Do. Kasihan dia. Do. Lama banget itu. Oh, gua peletek kan meninggoy lu di sini. Jangan om. Lu mentang-mentang apa gua om-om? Gua kakak maaf, kelas, maaf, Jo. Maaf, Kak. Om-om. Galak banget. Ya galak dong. Kau udah dibilang jangan deket. Kan jangan deket-deket sama cowok lain. Kau udah dibilang jaga jarak. Ya kan aku cuma nganterin dia doang. Maaf, Kak, aku ya. Baru. Jadi aku nggak tahu dia kan bisa pakai Google Map atau apa Map atau Map ya, apa atau Assemble Map gitu. Ya kan? Ada mungkin karena sekolah ini gede banget jadi ada di Google Map. By the way, nama lu siapa? Nama aku Mabros, Kak.
pakai baju kagak, datangnya suka-suka, pegang roti. Lu ya, kira ini sekolah apaan? Hah? Ini maaf. Lagi. Itu apa? itu bebek kenapa masih dipakai? Ya enggak apa-apa, suka-suka aku lah. Udah dibilang jangan dipakai. Woi, gua panggil nanti. Gua panggil senior di atas senior lu, John. Mana seniornya? Sabar, lagi di toilet dia. Lama banget, sumpah. Kakak panggil senior, aku panggil emak. Jangan main emak. Ya enggak apa-apa. Ayo, sini mau nimpuk lagi. Ayo, sini. Oh, dia punya apa itu? Ayo, sini. Memang ini sekolah sihir, makanya Anda bisa ke sini. Ayo, sini. Silakan timpu aku. Silakan, Nyo. Ampun, Om. Nyo. Main-main kalian. Dasar. Aku nggak bakal macam-macam lagi, Kak. Makanya jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak 3 meter. Ya, nih. Jaga jarak tuh. Jauh banget. 300 langkah, Bejot. Itu masih nih. 50, Bejot. Lagi. Push. Itu mas. Kamu ngapain ikut-ikut, Bejot? Ikutin dong. Kamu ngapain ikut lagi? Mohon maaf, ya kan? Ya kenapa sih? Bejot. Stop nggak? Enggak. Stop nggak? Aduh, parah banget. Yang kayak gitu, kasihan ya demu. Oke, kalian meminta ini ternyata. What is that, man? Mau kena? Ampun, suka main Free Fire ya? Apa hubungannya Bejot ya, Free Fire sama api-api gitu kan? Ini biasanya kepake kalau misalnya lagi panggang sate, panggang ayam gitu. Ya bakar. Terus kalau mau panggang kita gitu? Enggak, karena... by the way, karena... Mana sih? Oh, karena kamu lagi pakai kepala ayam, ya udah gua panggang aja gitu. Ya, enggak gitu. Nanti lapor. Udah, lu diam aja. Ini antara abang dan adik, Bejot. Iya, Kak. Maaf, Kak. Nanti ini... Jangan deh, nanti lapor mak susah, Bejot. Udah, lu aja yang gua bully, Bejot. Jangan, Om. Dasar, Bejot. Kok malah dibela-bela jadinya? By the way, kalian dua ngapain sih kesini? Aku tadi ya, pengen nyari orang lain. Baru juga. Bukannya Miss Pai lagi ikut itu hari itu? Hah? Apa? Miss Pai kan hari itu ada juga di sini kan? Ngapain nanya Miss Pai? Ya nggak apa-apa, namanya apa, ya. Apa? Udah jangan bilang mak, diem aja. Bawel banget, nanti gua sogok lu iPhone 12, Bejot. Waduh, iPhone 12. Kalian ngapain di sini? Lu lama banget, sumpah. Lu ke toilet mana sih? Lu ke toilet Antarctica sana, Bejot? Iya, toilet dia itu di sana. Terus aku kayak lagi berak, kayak denger kayak, Queen tuh ngapain gitu loh, ribut-ribut sini. Ada apa ini? Apa ini? Halo. Kenapa gak pakai seragam ini, ha? Ini, maaf, murid baru jadi aku belum dapat seragam. Jadi si cowok ini yang pakai kuku. Iya, Kak, maaf. Kuku penjaga villa ini, dia deketin si Aul. Enggak, tadi tuh aku ketemu dia di bangunan situ. Oke, besok kalian berdua masuk ke ruang guru karena di sini tuh peraturannya nggak boleh jalan berduaan, apalagi cewek cowok. Kita kan berdua doang, nggak tahu peraturannya. Iya. Kita dari berduaan, Bejot. Maksud jalan ya? Kita kan dari nggak jalan. Mereka jalan kan pasti. Soalnya aku tuh, mohon maaf. Aku tuh beraknya nggak tenang. Aku tuh nggak bisa berak dengan tenang kalau kalian ribut-ribut. Sumpah dari jauh Antartika sana kalian ribut sampai kedengeran gitu. Kan udah aku bilang tadi gua mau temenin biar biasa gua cebokin gitu loh. Iya, jorok banget kakakmu. Ya udahlah, aku di pihak kalian, aku juga ya, takut sama dia. Oke. Okay. No. Mending kita di komunitas. Jangan dong, gak kayak gitu konsepnya, ya kan? Oh iya. Gak kayak gitu konsepnya. By the way, ini anak, lu lihat dong, gak pakai baju seragam. Makanya itu udah langgar peraturan perpacaran, langgar peraturan tidak memakai seragam. Makanya aku murid baru, jadi gak apa-apa. Kok kamu belain? Kok kamu belain, ha? Do, jangan nyalain. Ya, aku bela yang bener dong. Jangan nyalain juga, itu nanti dia lapor emak, gua habis dong. Gua berabe dong. Oh, kalian saudaraan kah? Ini saudara yang tidak diinginkan, Bejot. Parah. Parah banget. Jadi waktu lahiran dia langsung dipukul gitu ya? Enggak, Bejot. Jadi ini sini do, sini dia belum tahu rahasianya, Bejot. Sini do. Oke. Jadi, kita bisa bener. Kenapa yuk, kita ikutin?
Jadi Ikutan. Eh, ini namanya bukan kisah, ini namanya diskusi jadinya, mohon maaf ya kan. Siapa tuh? Jadi kan Dodi itu dulu lahirnya dari telur tuh. Lahirnya tiba-tiba lahirnya udah kayak gitu bentukannya. Dia biasanya enggak makan nasi dong, dia bisa makan jagung yang ada kita tebar-tebar di jalanan gitu loh. Dia makan itu. Pantesan itu di kepalanya belum tuntas. Ini dia belum sepenuhnya jadi manusia, masih ada ayamnya itu kan, dia dari telur tadi kan? Tuh masih ada ayamnya di atas. Masih ada telur. Lu coba lihat tuh, itu bibir ayamnya membleh banget, bukan macam dipotong. Ya udah, ini siapa ini? Daripada kita telat, mendingan kita perkenalan di kelas aja deh. Soalnya tadi aku juga berak sekitar sejaman kan. Ya yuk, sini deh. Apa-apa. Jaga jarak. Oh, jaga jarak. Iya, jaga jarak. Jaga jarak. Hei. Jaga jarak. Jaga jarak. Tunggu, kita naik ke lantai 2 dulu. Tunggu sebelum kalian masuk, sini ngumpul-ngumpul. Kalian berdua siapa tadi namanya ini? Aul ya? Ini Aul. Kamu siapa? Namanya Aul. Namaku Mabrus, Kak. Ya kan berdua deh, selama jalan-jalan berdua itu kan ngapain aja, ha? Aku ngapain aja doang. Kita cuman keliling-keliling sekolah lama doang. Keliling mana doang? Kasih tahu enggak? Keliling sekolah. Kasih tahu enggak? Enggak, gini. Gini, masalahnya tuh aku tuh pengen ikut. Kenapa kan cuman berdua enggak ngajak aku? Enggak apa-apa. Tadi Kak, aku belum tahu. Do, ya udah masuk sini. Do, bunuh gua aja do, bunuh gua aja. Bunuh gua aja. Kalau kayak gitu konsepnya bunuh gua aja do. Anda tidak memihak ke saya, betul. Ayo do. Perkenalan dulu lah, kenapa kalian ikutan duduk? Belum dipersilakan duduk juga. Ah, belum dipersilakan duduk. Kalau Aul enggak apa-apa. Ish. Aul mah bebas, dia kan adik. Ini anak siapa? Kita ospek dulu, kita ospek dulu ini, kita ospek dulu ini. Om. Ospek udah gak boleh zaman sekarang. Boleh. Gak ada. Ya, silakan. Nyogok ya. Perkenalan diri. Kamu kok ada di sampingnya terus sih? Ya kenapa gitu? Sini, Ul. Lu tunggu di luar. Udah. Enggak, mama. Ya udah, silakan. Perkenalan diri. Oke. Nama aku Mabros. Asal sekolah. Ngapain dekat-dekat? Iya. Oke, asal dari mana? Asal dari mana? Aku dari Antartika. Berarti tadi lu enggak impresif. Berarti tadi lu Bentar guys. Apa dia? Iya. Coba cekin dulu deh. Itu masih udah kecebok belum sih? Coba lihat itu dulu. Poin-poin buat tengok dulu. Udah Kak. Itu tuh nempel di Om Hulk tuh. Enggak kayak gitu juga. Kok panggil aku Om-om, kok kamu jadi ikut-ikutan dia Om-om, John? Enggak kayak gitu. Aku pengen tahu deh alasan kamu kenapa mau deketin dia. Ih, genit banget sih jadi orang. Enggak, soalnya tadi kita cuma berdua doang. Apa motif kamu deh? Apa motif kamu gitu loh? Ganteng kagak. Lihat rambut kayak pelepah pisang gitu, coklat-coklat. Ganteng gini guys. Rambut Anda tidak berwarna ya, lihat nih rambutnya tidak bergradien. Rambut gua itu kayak Lee Min Ho gitu loh. Brokoli gitu loh. Lee Min Ho. Ini rambut nenek-nenek nih, rambut nenek-nenek. Oh iya. Ini rambut nenek-nenek udah banyak rambut putihnya tuh, lihat. Wait, itu suara apa? Itu suara biasa, suara Dajjal memanggil Bojot. Aku enggak aktif, soalnya aku takut banget. Aku enggak aktifin. Oke, okay, sini. Kalian lihat nyaru, duduk. Aku mau jelasin. Duduk di lantai apa, Kak? Harus berkelas kita. Oh iya, untuk Aul duduk di kursi, kalau untuk lu duduk di belakang sana. Sono belakang. Di sana. Kalau bisa duduk di lantai ya. Iya. Udah sana. Do. Kok awal ikut terus sih? Kayaknya teman baru aku. Ada. Kayaknya si cowok itu kayak peletin kayaknya, Do. Iya, tahu. Ul sadar, Ul. Seludahnya. Sadar. Seludahnya. Kita ludahin, kita ludahin. Jangan. Iya. Kita ludahin. Aku hampir diludahin mic aku, sumpah dah. Menjiwai sekali sama kayak kemarin kan disuruh tutup mata, aku di relief tutup mata bener. Udah lanjut. Jadi ya, kalian
Kalian berdua kan murid baru. Di sini tuh sekolahnya bukan sekolah biasa. Seperti yang kalian lihat, Mr. Hulk telah memegang suatu tongkat yang berisi 5 kekuatan masing-masing. Jadi kalian bakal bisa permen doang. Ul, pernah lihat kayak ginian enggak? Keren banget. Kok ada air-airnya gini sih? Suaki. Kan udah dibilang jangan dipukul. Jangan dipukul. Ya, okay. Inilah cara kami melindungi diri dari kayak bocil-bocil kalian baru datang sok-sok kreatif gitu, kreatif dan aktif gitu. Maaf om. Bocil-bocil, by the way kita seangkatan dan seumuran. Lu enggak do, lu udah di sini satu abad do, sadar. Diam, ini rahasia kita berdua. Walaupun aku tidak naik kelas satu abad. Diam. Oh iya. Kamu ngapain? Maaf. Ya udah mendingan kita ini dulu, kita cari gurunya. Masa kita enggak ada tugas dari tadi, kita cuman ngegosip doang. Apa dong jam kos enak? Benar banget sih, kita bisa main HP gitu. Emang Aul pengen berduaan sama itu deh. Kayaknya mereka pengen berduaan. Enggak. Kalian pengen nonton anime, yuk kita ke atas yuk. Ya. Kita nonton. Emang anime. Ada bioskop di sini? Ada dong. Ada. Kita ini kelas di sana. Di sana, astaga aku juga lupa. Di mana, Bejon? Di mana, Pak? Aku juga. Woi, kalian mau tinggalin aku? Mohon maaf. Iya, Kak. Maaf ya, Kak. Nah, ini kamu ikutin aku aja. Oke, Kak. Nonton drakor gratis sedunia nih. Nonton drakor dong, Do. Ketewe nama kakak ini siapa yang pegang tongkat? Nama aku, kasih tahu nama aku Mr. Hu, dipanggil Sultan Bebas gitu kan. Tapi ingat, saya meskipun sombong tapi sopan. Wih, mantep, Pak. Kalau ini teman Sultan. Do, kamu jadi teman Sultan aja. Saya udah menganggap kamu sebagai teman. Cuma kadang minta di peletak juga sih. Sedih dianggap friendzone. Friendzone. Gak kayak gitu juga friendzone. Apa friendzone? Wait. Kayaknya Aul udah terlalu dipelet banget sih Mr. Hulk. Mungkin Mr. Hulk bisa bawa dia ke dukun atau gimana buat cabut peletnya. Kayak gue mau cari dukun Asemelehe Bigot. Yang katanya terkenal banget. Oke, kita setting dulu ya. Ini mau nonton apa di sini? Bisa nonton semuanya, bisa nonton channel Boy Dido, channel Mr. Hulk, channel Mabros, channel Aulia Rama YouTube. Aku paling ngefans sama Boy Dido sih di situ. Udah pasti itu udah nomor 1 one and only, Bujon. Udah deh. Aku keluar dulu ya kalau gitu ya. Oke, aku juga keluar deh. Aku jijik juga soalnya lihat video Boy Dido gitu. Kita enggak jadi nonton dong. Ya. Gimana kalau kita tester gitu guys, tes kekuatan super kalian. Kalau jatuh sini mati atau enggak? Coba. Mungkin ini anak Badung dulu kali ya. Silakan anak Badung di ujung sini. Di ujung sini cepat. Kok aku di depan Badung sih, Kak? Lu lama banget bocor. Aku kuat, aku enggak mati. Ya udah, kamu kan hidup dan mati, Aul. Ya udah kamu nyusul sama dia. Gitu. Hidup dan mati cepat. Hidup dan mati dong. Aku. Dorong kuat enggak, Do? Ih, ternyata senior kita kuat banget. Maaf. Punya adik kok kayak gitu amat, Bujon. Untung kita punya skill, Bujon. Wow. Udah tinggalin aja, tinggalin. Kan sekarang gimana? Kita udah adu kekuatan itu kan loncat. Sekarang kita adu menjadi supir. Supir. Kita bakalan lomba bawa mobil. Siapa yang paling lincah dan siapa yang paling cepat? Sini. Ayo. Wow. Emang kita udah boleh mengendarai kendaraan? Iya. Kan di sini mobilnya main-mainan. Oh. Tenang. Asisten gua udah banyak, jadi tinggal dibeli aja nanti suratnya itu. Tapi kalian jangan sampai ketabrak ya. Nanti kayak pas kemarin itu. Surat izin mobil mainan, Bejot. Waduh. Jadi apa tuh? Izin mobil mainan. SIMM. Oke. Izin mobil mainan gitu. Ini mobilnya mobilku Mercy ya, mobil kalian bukan Mercy, jadi diem aja. Sebenarnya gue biasanya bawa Lamborghini sih dong. Cuma kok. Aku biasa bawa ambulans sih sebenarnya. Oke, startnya dari sini. Nanti kita bakal keliling dan masuk ke sekolah lama. Oke, siap. Kita masuk ke sekolah lama. What? Ya, ikutin aku. Intinya aku nggak dihitung ya, antar kalian bertiga doang. Oke, Semelehe. Oke, itu siapa yang di depan, hei? Kok kayak gitu, Dok? Karena aku sultan, jadi aku di depan. Oke.
Ya udah, karena cewek selalu menular, jadi yang depan. 3, 2, 1. Belok kiri sini, belok kiri. Aduh, cupu banget nih yang bucin nih yang di belakang nih. Dia paling akhir nih, cupu banget nih. Itu anak ayam lagi, itu lambat banget tuh. Ih, cupu. Pas senior satu abad. Harusnya tuh ladies first. Enggak ada. Enggak ada lomba. Belok kiri. Sekarang itu udah zaman emansipasi cowok, Bejot. Oke. Belok kiri. Emansipasi itu apa, by the way? Emansipasi itu aku pun nggak tahu doh, ngawur sebut aja. Wih, mah bro, nomor satu. Nggak, aku nomor satu, Bejot. Itu siapa yang paling belakang, kasihan banget. Nggak tahu, itu anak ayam, Bejot. Duh. Oke, siapa yang duluan? Jeng. Masuk lagi, ke pohon. Oke, aku yang menang, rupanya. Tapi lu kan gak ikut dong, katanya, Bejot. Oh iya, berarti Mr. Hulk terus, iya, anak lama ini ya, gitu ya. Sama, mana anak ayam? Anak ayam, jauh. Anak ayam. Lu malu-maluin aja, Bejot. Kebakar mobilnya, cuy. Lu malu-maluin aja, Bejot. Ya. Di sini, ya, sebagai cowok, kamu cupu banget, jadi kamu gak lulus, jadi kamu gak bisa ngambil adeknya si Mr. Hulk, oke? Kamu cari aja cewek sana, cewek lain. Sini gua bisikin di mana? Iya. Nih. Gimana? Mimpi, Bejot. Waduh, parah banget. Kok kamu sembelain dia sih? Emang seberapa dari 1 sampai 100 berapa cinta kamu ke dia? Kamu tadi ngapain aja sih? Kamu dari tadi makan apa aja? Lu bilang enggak? Lu tadi kasih makan apa aja? Enggak. Cuman roti doang. Rotinya lu peletin di dubun asam melehe itu kan? Enggak, sumpah. Enggak aku kasih apa-apa. Dari lebih kejam daripada pembunuhan. Iya, betul. Enggak, Bejot. Enggak kayak gitu, Bejot. Coba rumah dibakar, bawa difitnah lebih kejam mana, Bejot? Lebih kejam mana, Dok? Aku kayak ini deh, tahu masalah di YouTuber luar gitu. Kayaknya ada YouTuber yang punya masalah kayak gitu deh, yang cerita tadi itu. Namanya siapa memang? Enggak tahu sih, pokoknya hijau-hijau itu iya, hijau-hijau gitu terus gede itu loh, terus yang dia so cute itu loh. Bocor. Enggak kayak gitu gimana, dong. Gimana kalau kita pajang fotonya di mading sekolah? Iya, bagus. Itu keren. Iya, yang dia pakai filter Snapchat itu. Iya. Yaudah, kita pajangnya sini. Iya, mana? Mohon maaf,